Ya pemirsa, 5 warga kota Muara Bulian korban penyerangan anjing liar beberapa waktu lalu telah keluar dari rumah sakit Hamba Muara Bulian. Sementara itu terkait hal ini, Mulia Pane, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari akan bicara tidak bisa melakukan eliminasi hewan. Batanghari sempat digegerkan dengan penyerangan anjing liar yang menyerang 5 warga Muara Bulian beberapa waktu lalu, di mana 2 diantaranya yakni anak-anak dan 3 orang lainnya dewasa. Penyerangan anjing tersebut membuat warga Batanghari harus berhati-hati terhadap anjing yang berkeliaran. Mulia Pane, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menjelaskan, pihaknya hanya bisa melakukan upaya penangkapan dan memberikan suntik rabies pada anjing dan hewan ternak lainnya. Tragedi penyerangan anjing liar kali ini merupakan insiden di luar dugaan, yang menyerang 5 orang sekaligus dalam waktu 2 jam. Biasanya menurut Pane, penyerangan anjing liar terjadi sekali dalam 1 bulan. Pembasmian anjing liar tidak bisa dilakukan di Sbunnak karena terbentur dengan aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yakni tidak boleh menganiaya hewan ternak terlebih meracuninya. Hal ini menjadi dasar Disbunnak tidak bisa melakukan eliminasi anjing yang berkeliaran. Namun upaya yang dilakukan hanya mencegah terjadinya penyerangan dan memantau hewan ternak agar dilakukan suntik rabies. Untuk korban dari anjing liar ini yang masuk ke kami dan kejadian ini pada hari Sabtu kemarin, itu ada 5 korban. Nah, selama ini bukan tidak ada, tapi masih tersebar di kecamatan-kecamatan, hanya 1 kasus, dalam sebulan nanti ada lagi. Nah, ini termasuk kejadian luar biasa ini. Karena dengan 1 kali serangan, dengan tenggang waktu hanya 2 jam, ini sudah menyerang 5 warga masyarakat. Atau di 2020 melakukan eliminasi. Nah, sekarang upaya yang kita laksanakan adalah mencegah daripada serangan rabies ini adalah memvaksin ternaknya, kemudian yang kedua adalah mensterilkan ataupun memang ada gejala daripada ternak hewan ini yang tanda-tanda ada membawa penyakit rabies. Akibat penyerangan anjing liar yang menerkam 5 warga kota Muara Bulian, berdampak pada kekhawatiran warga untuk keluar rumah bila menemukan anjing yang berkeliaran di jalan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.